Kali ini gerebek Istal Kuda Den Kobra yang sangat unik. Den Kobra tuh kalau mau keluar istal harus dikasih. Untuk mengklik tombol subscribe agar channel ini lebih bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman YouTube channel Krisnai, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik, kabarnya sehat, sehat lahir, sehat batin. Kembali kami akan menyajikan konten gerebek Istal Kuda. Dan kali ini istal kuda yang kami kunjungi adalah Istal Kuda Den Kobra di Kampung Karamat, Desa Cigintung, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang. Selain kuda ini ibingnya keren, juga ada kebiasaan unik. Ketika mau keluar istal harus diberi dulu makanan seperti roti, bolu, dan yang lainnya. Untuk itu mari kita sama-sama saksikan. Assalamualaikum sampurasun. Damang bager? Iya teh putrana Bapak Nunu anu gaduh Den Kobra. Oh. Den Kobra, tuh apa yang saya sampaikan tadi, kalau mau keluar istal harus dikasih. Kalau tidak dikasih? Ngamuk. Waduh si Aden. Nanti kita lihat bagaimana cara ngasihnya, termasuk juga pakai kadali itu harus dikasih ini dulu. Kita lihat sekarang. Yuk, ku akang wae nya masih kana. Anu bager ngadalian. Yuk, kadieu bager. Kadieu tah kadieu. Oh anjir. Ya. Allah euy ngegel euy. Yuk. Den kue, Den, eta kue. Tenang, Den. Kue. Pan rek jalan-jalan. Wah, mesti kadalian jago. Bisa kene di bobodo, Den. Awas. Rohan gua. Oh, pandi nu ngagosok etana, Pan. Geus ka luar mah bager nya eta. Geus ka olok ieu mah geus ka pake kadali gitu. Mun hesep lebah ka luarna hungkul. Kudu diolo ieu mah si Aden teh Den Kobra. Diolona teh make roti, kue. Tiga jalmi wae, Jang. Den Kobra itu punya dua sebetulnya kudanya, yang satu ada di Tomo ya? Majalengka. Oh di Majalengka. Bulan Agustus itu ada 20 panggung, semuanya batal gara-gara si Corona itu, teman-teman. Kasian banget nih. Rencananya manggung ke mana wae nu dibatalkan teh? Ke Gantar. Citepok, satu kali manggung. Den Kobra sabara? 6 juta atau berapa? 3. Oh, 3 juta. Tapi kalau keluar lebih mahal ya? Oh, jangan ongkos. 6. Oh, sama musik. Kalau kudanya doang? 3 juta. Keluar Sumedang harus tambah lagi transport. Wah, keren, tinggi tuh. Tingginya berapa meter ini, Teh? 158. 158. Den Kobra. Nih, guys. Tenang, guys. Tenang. Urang mah bersahabat, Pan.
meh kasep. Tuh. Kan kelihatan kalau sudah dibersihin mengkilat. Bulunya mengkilat. Itu usia berapa, Pandi? 3 tahun. 3 tahunan? Nah. Wah, ini masih panjang nih usianya, insya Allah. Nanti kita akan lihat cara ngelatihnya, bagaimana gerakan si Den Cobra ini, pasti keren. Kaki nama bagusnya, rapetnya. Ada kuduhan itu lah. Saya sekarang nyoba ikut ngelatih Den Cobra. Ternyata kudanya setelah keluar istal baik banget nih. Penurut. Dan ngelatih di jalan yang masih belum aktif ini. Ini adalah jalan raya Bendungan Jati Gede, teman-teman. Sehingga si Den Cobra ini istalnya tidak jauh dari Bendungan Jati Gede. Tempat ini sangat indah sebenarnya. Di seberang sana itu Bendungan Jati Gede terbesar di Indonesia. Keren. Sekarang saatnya saya naik kuda unik Den Cobra. Yuk, tapi harus pakai sela dulu. Sekarang pasukannya tambah banyak. Kalau tadi hanya 1-2, pasukannya tambah banyak. Malu-malu kucing. Kalau laut. Gede itu tanah gana. Oh, tukang aritnya. Siap. 1-3. Bener, gede tanah gana. Sudah di atas kuda Den Cobra. Itu proses melatih seperti ini perlu waktu berapa jam setiap harinya? 1 jam? 1-2 jam ya? Jadi dibawa keliling ya. Biar nanti ketika manggung tidak kaku. Keren. Kuda unik Den Cobra. Keluar istal harus dikasih dulu roti. Kalau gak dikasih roti gak mau keluar. Baik teman-teman, demikian perjalanan saya untuk kali ini. Gerebek istal kuda Den Cobra di Kampung Karamat, Desa Cigintung, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Semoga konten kali ini banyak manfaatnya. Dan saya tidak bosan-bosan mengajak teman-teman. Mari kita sama-sama menjaga seni tradisional, khususnya seni kuda renggong, agar seni ini lebih terkenal. Menjaga seni tradisional tidak mengenal usia dan golongan. Terima kasih atas perhatiannya, tentu banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan segera undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Konten channel Krisna Eui diantaranya berbagi video tentang sosial, pendidikan, agama, dan video-video menarik lainnya. Channel YouTube Krisna Eui, kemasan lokal menggetarkan dunia.